mengejutkan, untaian kisah terkait kebaikan Luna Maya kepada Maxim Butet kekasihnya yang telah merawat ibunda Maxim Siti Purwanti di rumahnya selama beberapa hari hingga ajal menjemputnya mendapat pujian bahkan decak kagum dari netizen. Sikap Luna yang ringan tangan dalam menolong calon ibu mertua ini memang patut dicontoh. Belum lagi, berbagai perhatian dan kesetiaan Luna Maya mendampingi Maxim di tengah peristiwa duka kehilangan ibu tercintanya juga menuai simpati para netizen. Luna seperti malaikat penolong bagi Maxim dan keluarga. Dari kisah kebaikan Luna itulah, kini muncul kabar bahwa kebaikan Luna lah yang membuat keluarga Maxim tanpa tedeng aling-aling memberikan restu akan hubungan asmara Maxim dengan Luna meski usia mereka terpaut cukup jauh 10 tahun. Lantas benarkah itu berarti salah satu pahala yang diterima Luna di dunia nantinya adalah ia dinikahi Maxim hingga dicurahi kebahagiaan dalam rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebaikan Luna Maya yang merawat almarhumah ibunda Maxim Butet, Siti Purwanti, di rumahnya pasca keluar dari rumah sakit baru-baru ini hingga ajal menjemputnya, kini masih menjadi buah bibir netizen. Pilihan calon ibu mertua pada rumah Luna Maya untuk ia dirawat di tengah kondisi sakit tentu saja mengejutkan. Pilihan sang calon ibu mertua itu memiliki banyak makna di baliknya. Entah ia sudah merasa nyaman dengan sosok calon menantunya yang cantik dan seksi ini, atau juga ia sudah melihat sosok Luna Maya sudah seperti anaknya sendiri, atau hampir sudah menjadi bagian dari anggota keluarganya. Implikasinya, hubungan asmara Luna Maya dengan Maxim pada tataran itu bukan lagi hubungan yang biasa-biasa saja, melainkan sudah jauh lebih dalam. Bagaimana tidak, menurut pengakuan paman Maxim, Luna bahkan juga ikut dalam prosesi memandikan jenazah calon ibu mertuanya ini. Hal luar biasa yang dilakukan Luna Maya tersebut membuat keluarga Maxim menyampaikan rasa terima kasih mereka akan kebaikannya. Dengan Mbak Luna saya juga sudah sangat-sangat berterima kasih beliau mau menerima adik saya untuk tinggal di rumahnya beberapa hari sampai wafat. Dan sampai tadi ketika kita memandikan, Mbak Luna pun juga ikut menyiram Mama Maxim. Mbak Luna cukup baik menerima kehadiran kami semua tanpa melihat batasan-batasan dan sangat-sangat ikhlas untuk melayani kami semua di rumah. Dan saya tidak bisa berkata banyak dengan Mbak Luna, karena mungkin hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan Mbak Luna. Nah, dan kita juga sempat ngomong kayak ada obrolan gitu untuk keluar dari rumah sakit, soalnya kan Mama udah kayak agak capek waktu di rumah sakit. Jadi kita bilang kayak mungkin kita ke rumah atau mungkin ke apartemen dan Luna sangat baik untuk kayak nawar kayak di rumahku aja deh biar lebih gampang juga kita deket banget dari rumah sini gitu. Akhirnya kita bawa Mama ke rumah Luna walaupun we had to convince my mom a bit. Kita convince my mom soalnya kan Mama kayak gak enakan banget orangnya. Kayak udah mah gak apa-apa lah, kita biar rame-rame di situ nanti keluarga juga masih bisa tetap datang soalnya kan cuman deket banget gitu. Tak hanya itu,
Luna Maya pun terlihat selalu berada di samping Maxim sejak prosesi pemakaman dimulai dari rumah duka hingga tahlilan di hari kedua. Luna Maya seakan memposisikan dirinya sebagai tiang penopang bagi Maxim yang kini berada di titik nadir kesedihannya akibat ditinggal selamanya oleh ibunda tercinta. Kehadiran Luna Maya sangat penting bagi Maxim di tengah kondisi di mana sang kekasih tengah diselimuti duka yang begitu pekat. Apa yang dilakukan Luna Maya merupakan bentuk rasa cintanya kepada Maxim. Luna bahkan tidak hanya mendampingi Maxim, ia juga ikut sibuk menyiapkan perintilan-perintilan setiap malam tahlilan. Ya kan 7 hari ke depan masih tahlilan, jadi ya ya namanya kan mendoakan ya kita sempetin walaupun sebenarnya nggak dari awal, jadi ya udah mungkin ada hari yang aku nggak bisa, tapi ya tergantung jam. Kayak tadi kan sebenarnya jam 6:30 udah kelar kerja, nyampe sini jam 7 udah setengah jalan, ya tetap usahain lah pasti datang. Ya sangat ini sangat waktu yang tidak terlalu gampang ya. Kayaknya nggak ada banyak orang yang tahu apa yang akan apa, kayak you don't know that this will happen. Kita selalu mikirin akan terjadi suatu hari tapi nggak tahu kapannya. Jadi apa kayak presence yang Luna itu ngebantu aku banget untuk go through a hard time gitu. Dan dia juga apa Luna ngebantu juga waktu itu kita ke rumah sakit. Yang pasti saya butuh waktunya. Untuk bersama keluarga dan teman-teman. Tadi ya, terima kasih. Tapi, ya. Soal ibunda menghabiskan nafas di. Maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Kebaikan Luna Maya yang dengan ikhlas membukakan pintu rumahnya dijadikan tempat dirawatnya ibunda Maxim Butier Siti Purwanti selama beberapa hari pasca keluar dari rumah sakit, selain kini menuai pujian dari netizen dan juga keluarga Maxim, rupanya menjadi pahala dan berkah tersendiri bagi kehidupan Luna Maya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi dimulai dari ayat Al-Quran dulu. Kalau di dalam Al-Qur'annya dikatakan man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang dia berbuat baik
ataupun beramal soleh, maka pahala bagi orang tersebut. Ya, artinya mengerjakan amal baik. Waman asa'a fa'alaiha. Nah, orang yang berbuat sebaliknya, berbuat buruk, maka keburukan tersebut akan jatuh kepada dirinya juga. Nah, sehingga apa? Man 'amila salihan falinnafsi wa man asa'a fa'alaiha. Orang yang berbuat baik ataupun berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa tergantung bagaimana perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini berdasarkan Al-Qur'an. Kemudian berdasarkan hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahu fi 'aunil 'abdi madamal 'abdu fi 'auni akhi." Allah Ta'ala itu akan menolong daripada hambanya selagi hambanya menolong daripada saudaranya. Artinya orang yang sedang membutuhkan pertolongan atau yang sedang memiliki hajat. Ketika orang tersebut memberikan pertolongan kepada orang lain, maka ingatlah, akan ada masanya di saat kita memiliki kesulitan, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu. Wow, kebaikan Luna Maya tuai berkah dan pahala yang luar biasa. Lantas benarkah salah satunya adalah hubungan asmara Luna Maya dengan Maxim Buti akhirnya direstui kakak Luna Maya? Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intense Investigasi. Thank you. Pahala dan berkah yang dituai Luna Maya lantaran telah merawat almarhumah ibunda Maxim, Siti Purwanti, di rumahnya selama beberapa hari, tampaknya juga jadi sinyal bahwa asmara Luna Maya dengan Maxim Butie akan semakin serius. Apalagi keluarga Luna Maya sendiri sangat mendukung hubungan keduanya. Hal itu diungkapkan oleh kakak Luna Maya kepada tim Intense Investigasi belum lama ini. Ia mengatakan tidak mempermasalahkan hubungan mereka karena juga keduanya sama-sama berdarah campuran. Dan rupanya, Maxim sudah diperkenalkan Luna Maya kepada orang tuanya di Bali. Dan menurut pengakuan kakak Luna, dalam beberapa kali liburan ke Bali bersama Luna Maya, Maxim diketahui menikmati liburan bersama Luna di Bali. It doesn't matter. I mean, saya enggak khawatir tentang umur atau apa, yang penting baik aja. Sama ya, yeah, I mean, jalani hidup dengan sendiri, apa, like, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. I mean, yeah. Saya, ibu saya pernah sekali waktu di Bali itu aja. Nah. Iya. Ya, I mean, dia kan sama-sama campur juga, kita juga sama-sama campur Eropa gitu ya. Biasa. End of the phone. Iya, you're right on. Jangan. Ya, ya, ya. Sorry. Enggak apa-apa. Ada itu. Is this it? Dukungan terhadap hubungan asmara Luna Maya dengan Maxim Butie juga diungkapkan oleh paman Maxim Purwadi. Ia ternyata juga telah memberikan lampu hijau yang diakuinya mendukung apapun keputusan Maxim terkait jalinan cintanya dengan Luna Maya, termasuk jika Maxim berencana untuk menikahi Luna Maya. Tinggal keputusan dari Maxim, saya tidak bisa memaksakan, sebenarnya itu juga pilihan-pilihan dia. Istilahnya, apapun keputusan dia, saya sih mendukung saja. Wow, kakak Luna Maya dan paman Maxim sudah merestui hubungan Luna Maya dengan Maxim Butie. Lantas, seperti apa teropong peramal terkait nasib cinta Luna Maya dan Maxim ke depan? Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intense Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! We'll be right back.
heboh, hubungan asmara Luna Maya dan Maxim Putih sudah direstui kedua keluarga. Yang mengejutkan adalah peneropongan peramal terkait nasib hubungan asmara Luna Maya dan Maxim ke depan. Santer dikabarkan memiliki sinyal-sinyal akan menuju ke jenjang pernikahan, namun menurut peramal, hubungan asmara mereka masih akan menghadapi banyak rintangan yang muncul dari ego keduanya. Jika Maxi mampu menghadapi karakter Luna Maya yang keras dengan mengendalikan egonya sendiri, maka rintangan dalam hubungan asmara mereka akan bisa mereka lewati. Karena Luna sendiri konon sudah serius untuk melangkah lebih jauh dalam hal asmaranya dengan Maxi. Luna bahkan sudah menunjukkan kesetiaan dan pengorbanannya terhadap Maxi di tengah peristiwa duka ini. Tapi benarkah Luna Maya dan Maxim akan segera menikah dalam waktu dekat? Kalau saya lihat memang ada lampu hijau ya, memang untuk hubungannya karena dari keluarga sudah menyetujui. Tapi ini kembali lagi untuk mereka berdua ya. Mereka harus bisa memahami ya, mengendalikan emosinya masing-masing. Nah, kalau mereka bisa mengendalikan, nah untuk hubungannya akan lancar kembali. Ya, jadi dari si Maxim harus bisa memahami ya sifatnya Mbak Luna. Jadi harus bisa nahan-nahan dia punya egonya ya, dan juga harus bersikap lebih lembut dengan Mbak Luna. Karena untuk dari Luna ya, Mbak Luna nih ya udah ada keseriusan ya. Dari Mbak Luna udah ada keseriusan, jadi ingin bisa melanjutkan ya hubungan yang lebih dalam lagi. Iya, jadi hitungannya bisa dibilang dia sudah direstui dan juga ingin membuktikan bahwa cintanya ke Maxim ya, korbanannya dia ke keluarga Maxim ya, untuk care-nya ke Maxim ya. Jadi bisa dibilang dia itu sudah cukup setia untuk Maxim. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.